Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox MoveLink M2 dengan charging case yang berharga RM600. Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Aril Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga rias yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya guys. Terima kasih yang terus komentar, yang terus memberikan kita kata-kata yang positif, yang terus memberikan kita kata-kata dukungan, sokongan kalian semua. Kita sangat menghargai. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya kita bakal buat reaksi yang luar biasa buat kalian semua. Yes. Nah, untuk kali ini Pakci banyak banget ya di komentar banyak itu yang minta. Guys. Banyak banget sampai di DM juga yang minta kita untuk ngereaksi Taulani TV ya ataupun Pak Aji Andre ya, yang mana mereka ini prediksi di Amerika ya. Prediksi di Amerika. Ya, prediksi guys. Ini kalau kita di Malaysia itu riding lah. Ya, rider tour lah kayak gitu di suatu tempat ya guys. Nah, tapi yang paling keren itu adalah pekaji ini dan juga tim prediksinya, mereka prediksi di Amerika guys. Wah, itu luar biasa sekali guys, luar biasa sekali ya. Nah, jadi pengen melihat nih, kita itu juga minat motor-motor nih kayak gitu. Kita juga punya motor sendiri guys, tapi motornya yang biasa-biasa aja lah. Tapi di sini mereka itu bakal melihatkan motor siapa yang paling keren ini antara semua yang mereka lagi. Uy, luar biasa. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan reaksi dalam 3, 2, 1 and go. Aku rasa Pak Haji yang paling keren. Mari kita lihat dulu. Check it out. Nah, ini juga motor enak, Street Glide. L ternak. Ini motor enak, ada tipnya. Selamat pagi Glide semuanya boss. Dari Joshua Tree, California. Wow, lihat pemandangan California. California. Los Angeles ya. Tapi cantik sekali dia. Baru mulai dia sunset. Hai, Tebi. Sunrise. Rise itu kan naik. Itu set kasih. Itu turun. Sunrise berarti ini matahari nasi. Sunrise. Matahari nasi. Enak ya. Gila nih bro, gue ini luar biasa. Ini benar-benar rider sejati kalau. Rider sejati. Ya. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu semua nih. Penasaran kan motor-motor yang dipakai sama anggota iya. Prediksi apa? Yes. Kita pengen tahu juga nih. Benar? Jadi ini perjalanan kita ke sini tuh sekitar 9 jam ya. Dari LA. 9 jam guys riding. Tapi lihatlah motor mereka gimana. Nah, ini satu motornya. The prediksi. Nah, oh, kalau aku. Oh ya, kalau aku yang lihat yang ini. Ah, yang ini. Yes. Woi, keren. Gila. Keren guys. Ini memang tidak lari dari 800 cc ke atas 1000 nih. Si Stevie. Ini pakai apa namanya? Kalau enggak salah ini Fat Bob. Fat Bob atau Street Bob lupa saya. Fat Bob di sini. Bodinya macam Fat Bob nih. Besar. Bob cut. Dari kelasnya Softail gitu. Softail. Tapi ya. Torsinya gede banget, kenceng. Wah. Terus ini, nah ini kelihatan nih yang gede begini, Road King begini. Ini terlalu ini gede. Ini pakai CL Dominal. Dominal. Ini terlalu bapak-bapak ini. Iya, tapi enggak. Ini juga keren nih, Pakci. Enak banget. Enak banget. Pakai juga enak banget. Tuh belakang. Wah. Langsung juga asik. Wah, itu favorite. Aman jadi kena angin. Ya, itu potong angin saya itu. Saya sempat nyobain yang ini juga nih, cuman karena terlalu begini pinggang saya pegel. Oh nah, iya, tangkinya itu terlalu mengangkat. Iya, yang ini paling enak juga, Pakci, yang di bawah aja. Ini Fat Boy 2018. Fat Boy. Enak banget, enteng. Enteng terus di bawah jalan jauh tuh. Akhirnya saya nyobain. Ngegas motor di freeway itu sampai 60 miles ya, mungkin untuk anak-anak Harley 60 miles per hour sampai saya ditantang, ayo dong Mas Andre tembusin sampai 100 mumpung di
Freeway, tapi saya nggak berani. 60 aja saya udah deg-degan gitu. Enak banget motor. Terus ini yang dipakai kru kita si Bopak. Ini pakai Wendy punya mana Wendy? Wendy buat jadi sweeper ngedampingin kita terus bawa satu kameramen. Oh, jadi sweeper. Ah, sweeper. Ini dipakai sama si Surya. Yo, Surya nih ini favorite. 200. Ya ampun. Woi, kabarnya di luar ya. Pendek banget. Gila. Ini buat saya sih. Saya gila si Sur punya. Tapi Surya mah jago-jago aja dia. Dikasih motor apa aja mah disikat sama dia. Power. Masih muda jadi lebih lincah lah gitu ya. Dan dia tuh tugasnya selalu apa namanya mendampingi kita. Dia kadang-kadang ke depan, kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang ke samping, kadang-kadang ke atas. Sampai ke atas. Nah, ini yang dipakai Gading. Gila enak. Ini Gading punya ya. Gila. Gila. Orang-orang gila. Sultan ini guys. Saya gak tahu kayak apa ya. Ya Allah. Ini apa ya? Pokoknya tahun baru lah. Ini yang baru kan ini berarti. Motor tahunnya baru terus kilometer juga masih di. Apa brandnya? Brandingnya juga. Gading posisinya selalu di belakang saya. Rasanya Harley juga nih. Iya, tapi itulah sebab tengok dari lampu deh nih, lampu yang new generation punya nih. Bukan yang bulat punya ya itu. Ah, bukan lagi. Iya, ini yang baru nih. Gila. Depan itu si Ronald. Track mirror juga di bawah. Captain, road captain. Habis road captainnya Ronald, habis Ronald Soleh. Habis Soleh Omes. Habis saya baru Gading. Nah, ini yang dipakai Gading. Ini yang dipakai sama Ronald kalau enggak salah. Ronald ya. Iya, ini dipakai Ronald. Iron 883. Ya. Ronald baru pertama kali nyobain Harley. 800 cc. Kalinya nyobain Harley. Iya. Di Amerika. Dan enak banget. Main CC-nya kecil 88. Sebenarnya dulu aku pernah terpikir lah. Sewaktu aku masih jomblo, ya. Jomblo dan bekerja, jadi kepengen untuk beli Harley jenis nih, 833 nih. 833, ya, tapi sebab, yang kau ambil Jago, buatan lokal. Ya aku ambil kereta, mobil. Oh, jadi kan sebelum ini, jujur aja ya, sebelum ini si Pak Cik ini dia ada motornya yang rosak. Ya. Ya. Dan aku membaikinya guys, diberinya kepada aku baikinya. Tahu nggak apa dibikinnya? Lepas baik. Dijualnya, jual. Guys. Dijualnya, guys. Aku nggak tahu apa-apa ya, guys. Tiba-tiba dijualnya hilang ke itu. Sayang banget ya. Hai. Kira-kira motor klasik lah, Tep, waktu itu. Iya, klasik. Nah, jadi selepas itu, jual itu mau beli motor yang ini pula. Ah, kayak gitu ya. Aku nggak tahu, guys. Disuruhnya aku baiki, guys. Nah, akhirnya hilang. Nggak tahu di mana. Lucu sekali ya. Aduh. Okay. Tapi itulah, itu pengalaman kita dengan motor besar ya guys. Ya, tapi, itu waktu kita jomblo dulu. Iya, waktu kita bujang. Kalau orang Indonesia itu mau bujang ya. Masih betul, single. Masih gitu. Single gitulah. Terpikir kita, untuk membeli yang ya, kita beli suka. Motor. Ya, tapi akhirnya kita ke arah mobil gitu lah. Mm-hmm. Karena pengen berkawin kayak gitu kan. Jadi pikirnya ke depan kayak gitu. Ya udah ya. Ya udah. Oke. Nah, ya lanjut. 83 tapi ya lumayan lah. Nah ini yang dipakai Wendy. Oi, Wendy. Ini sebenarnya bukan Harley. Wih, pocong. Bentar. Kejap. Ini gede nih motornya ini. Wih, Wendy. Biar Wendy. Benar kamu Wendy. Besar banget untuk Wendy. Besar banget nih. Wih, bukan biasa-biasa Wendy. Luar biasa. Wih. Bentar. Wah, ini pakai Wendy ya? Benar. Besar banget ini. Wah. Ish. Oke, nggak apa-apa dong. Lanjut, tapi, keren. Kita kepikiran juga nih. Iya. Waduh. Oke, lanjut. Wendy itu kemarin waktu pas booking motor nggak kebagian. Ya. Jadi udah habis. Yang ini dipinjemin sama salah Lowet satu tim dari panitia di sini. Dia punya motornya. Lumayan lah. Tampilannya kayak Harley juga. Terus, kayak ini Triumph. Posisinya pas buat Wendy. Iya, tapi ini bukan Harley ini. Tinggi. Jadi yang dipakai ini Yamaha apa tau namanya? Oh Yamaha. Nah kan Yamaha. Nah ini tebak yang softail klasik ini. Ini Harley. Siapa kira-kira? L Persia Darto. Ini motor enak ini heritage softail. Klasiknya dapat terus dipakai buat touring juga.
ya, bawa touring. Nah, Omes yang paling kasihan. Omes pakai motor ini. Ini sih 1200. Tapi udah di custom tracker. Yang bikin masalah adalah ini stangnya kan begini banget nih. Tuh. Wah, ini begini banget nih. Woi, suspensinya kan keras. Dia macam hybrid pula. Bannya dibikin bahan pacul. Jadi kalau buat touring enggak cocok banget gitu. Capek ini pasti. Oh, betul. Jauh lagi perjalanan kita kan. Makanya ini macam DZ punya. Sesuai. Sekarang badannya kayak pada sakit-sakit. Enggak tahu tuh dia nanti pulangnya riding lagi atau enggak. Emang capek banget buat kesian, tapi buat dia pengalaman. Memang lebih beda sendiri dibanding yang lain. Lebih rock and roll gitu. Nah, ini. Ini motornya Ferry Mariadi L Kartika. Gede banget nih. Motor. Wah, dia sih jagonya lah kalau soal riding, dia mah senior kalau Ferry tuh di bidang Harley-an mah dia udah dibanding kita-kita mah dia udah paling senior lah. Makanya dia selalu suka motor-motor gede begini nih. Dan dia tugasnya adalah menjadi sweeper. Dan dia posisinya paling belakang. Dan kadang-kadang ke depan dijagain, kadang-kadang mundur lagi. Dia paling belakang. Makanya dia selalu ngeluh, gua posisi paling belakang paling jarang dapat foto. Dapat foto, dapat video. Tapi dia ngelindungin kita semua di belakang. Gila, nah, ini sweeper. Ini juga motor enak. Street Glide. Ini yang pakai Vincent L Ternak. Ini motor enak, ada tape-nya. Wah, ini paling enak lah. Karena buat touring memang Street Glide ini, Road King Street Glide itu buat touring sih asik banget. Ultra apalagi kalau dapat Ultra. Tapi ini juga udah cukup. Ultranya juga apalagi kalau Ultranya itu Ultraman. Wah, itu. Bisa digerak terbang dia. Ada tape-nya. Jadi dia enak dengerin tape sambil. Jangan-jangan ini 1200 cc. Nah, ini sih Princess Botuna, Desta. Ini kayak model mirip-mirip motor dia juga yang di Jakarta. Mike. Apa namanya? Softail kayak. Iya. Softail. Pendek sih emang. Emang ini kesukaan dia kayak gini, stand tinggi. Oh, pendek. Oh, dia begini tuh selalu. Kayak monyet-monyetan. Ini namanya bilang monyetan. Stang kayak monkey gitu. Ya, kayak ini. Nah, ini motornya Soleh. Sposter 48 juga. Suaramu. Ini motor enak juga nih. 1200. Kecil tapi laganya gede juga. Steady 1200 cc. Soleh juga pertama kali pakai Harley. Dan dia juga sekarang udah mulai. Itu antara yang aku minat juga punya nih. Motor ini. Antara yang aku minat. Mudah-mudahan motor saya dibayarin. Dia tadinya sisi besar ini, tapi ini kecil. Dyna. Ya. Itu laju ini banget pasti. Ini style. Ini style juga. Nah, jadi cuman karena physical Kamen Rider ya. Saya nyobain yang macam KV Racer juga. Boy, kok lebih enteng, lebih mantep, terus lebih balance gitu, lebih enak. Apa mungkin karena ini enggak ada fairingnya juga, enggak ada fairingnya juga kan? Kalau sana kan ada fairingnya. Jadi enak, kena angin juga aman. Lebih enteng yang sana yang saya pakai. Akhirnya saya tuker. Saya pakai yang sana gitu. Ini motor panitia semua. Oh, tim panitia. Kita dari LA yang dampingin kita. Nah, ini dia teman-teman, motor-motor yang kita pakai selama kita touring. Luar biasa. Ini kita rencananya nanti siang mau balik lagi ke LA. Sebelah itu enggak di itu ya. Itu moto panitia. Kegiatan kita selama di Amerika. The prediksi goes to Amerika. Mantap. Lagi pada bangun kita mau sarapan melihat menikmati pemandangan sunrise. Nasi atau matahari. Nasi matahari. Gila. Wah, luar biasa motosikal menikah nih, guys. Wow. Kalau kamu pilihan kamu siapa punya yang mau? Kalau aku lebih kepada si Surya. Kau ini di otakku juga itu. Surya atau Wendy? Surya. Itu memang pilihan anak muda lah. Tapi aku juga suka si Desta punya tadi.
Yang mana? Walaupun dia sedikit panjang ya. Oh. Gitu. Tapi enak guys, enak. Nampak. Yes. Sebab kita nih pun memang peminat kepada dunia pemotoran jenis yang touring bike gitulah. Tapi iya, gitu. Tapi kita... aktivitas dan hobi itu harus kita lepaskan ya guys. Nah, harus kita lepaskan karena ya pertama nggak mampu, kedua ya nggak apa-apa. Pertama yang nggak mampu, yang kedua nggak apa-apa lah. Guys. Nah, kita lihat aja guys. Mereka. Lihat aja ya, lihat kayak gini juga kita udah gembira. Tapi ya pengetahuan aku itu tentang pemotoran kayak gini itu nggak sehebat si Pak Ji kini lah. Dia lebih karena dia pernah pakai, dia pernah riding juga ya. Dulu masa dia ada ini guys, sebelum dia kawin guys, ya dia bawa cewek-cewek pakai motornya itu guys, nggak tahu dia. Ya. Ya, harap-harap nggak dilihat lah ya. Ya tapi aku pasang nih apa seat di belakang. Kabel. Maksudnya ada dua seat lah kayak gitu, nggak bersentuhan. Iya betul. Mantap oh ya. Aku guys, aku ada motor-motor juga guys, tapi banyak satu motorku ditilang. Bukan ditilang. Satu motorku di apa? Ada maling yang nyuri, ya. Oh, betul. Nah, ya kan? Nah, motorku satu hilang, dicuri. Ya, motor yang kedua itu ya pakai untuk ke toko-toko biasa di sekitar rumah. Tapi guys, yang lucunya tentang motor dia dicuri. Mau cerita enggak ya? Apa yang lucu gila? Hah? Apa yang lucu? Lucu lah. Kehilangan itu sungguh lucu. Oh iya guys. Ya lucu sekali sebenarnya guys. Iya. Dia meninggalkan motor itu dengan kuncinya sekali. Wah. Mantap. Aku pun sebenarnya pikir ya, bego banget aku itu ya guys. Enggak masalahnya kan, aku tinggalkan di rumah sendiri. Di rumah sendiri guys ya. Tapi itulah namanya maling ini dia nggak peduli, cuma buat kalian semua ya kita tahu ramai yang ada motor, jadi hati-hati aja ya. Yeah. Hati-hati kalian semua karena aku udah mengalami sendiri memang ya, ketika itu aku buat motorku itu sangat cantik, sangat bagus ya, sekali aku jumpa ya tinggal rangka aja kayak gitu ya, mungkin sudah ada mata-mata gitu. Iya masih pastilah aku tahu juga mesti yang setiap hari lihat, wah cantik banget nih motor si Aril ini guys. Ya. Iya. Nah, jadi akhirnya ada satu hari itu aku tertinggal kunci ya bersama dengan motorku itu ya. Ya, lumayanlah buat si maling itu ya guys. Ya. Betul. Ya, paling-paling ya lapor polisi kedua santet aja ya gitu. Enggak. Gura-gura santet-santet. Ambil patung kayak gitu, mati ya Allah gitu. Canda aja aduh. Nah, jadi guys, terima kasih ya atas kiriman video ini ya, mana Pak Aji dan juga tim-timnya ya, tim prediksi di Amerika Tawin TV memang sangat luar biasa. Memang lihat motor-motornya juga keren dan juga teman-teman artis juga di sana memang membawa dan juga pakai motor yang enak-enak semua, memang mantap sekali guys. Jadi betul. Kalau ada lagi pengen kita reaksi tentang prediksi ini, yang kalau permintaannya ramai lagi sekali ya guys, sila komentar di bawah. Insyaallah episode keberapa yang mana yang paling re itu ya kalian terus beritahu kita. Jadi kita bakal reaksi nanti. Sebab jadi kalau kita enggak silap dia ada semua 8 episode ya, kalau enggak silap lah 8 episode prediksi di touring USA. Iya, jadi sila pilihkan kita salah satu guys. Mungkin kita bakal reaksi juga. Jadi mungkin satu kali ini Paci ya. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment dan berserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.